saya sangat terkejut karena saya juga tidak mengira, karena dalam pemikiran saya untuk FA atau IS yang ada di Bangka jumlahnya sangat banyak. Prinsipnya adalah saya selalu bekerja dengan tulus, baik, melayani nasabah supaya tidak ada komplain ataupun kita hanya sebagai jembatan bagi perusahaan terhadap nasabah tersebut. Saya sangat terkejut kembali, saya juga tidak menyangka hadiahnya sangat-sangat worth it banget daripada yang pernah saya bayangkan. Saya mendapatkan iPad Pro 11 in dengan seluler dan WiFi 25 GB, dan yang mengejutkan kembali, saya dapatkan keyboard Magic Keyboard, bukan keyboard biasa. Sangat wow. Oke, menurut saya adalah kita adalah perwakilan daripada perusahaan. Tentunya nasabah kita selalu mengharapkan diri kita setiap saat itu seperti keluarganya, yang bisa mereka cari, yang mereka bisa hubungi dengan tanpa ada batasan. Saya yakin nasabah-nasabah saya sangat mengerti apa arti yang harus ditanyakan dan kapan mereka bisa menanyakan. Karena mereka juga sangat menghargai kita, karena mereka tahu bahwa kita juga sangat menghargai mereka. Penting saya adalah satu, saya bisa lebih mengenal nasabah saya. Nasabah saya juga bisa lebih yakin, lebih nyaman terhadap produk yang bisa dibeli daripada yang kita pasarkan. Mereka menjadi yakin, jadi lebih aman, mereka tidak akan ada kekhawatiran dan proteksi yang mereka beli, dan mereka akan lebih bisa memberikan referral kepada setiap keluarganya atau temannya, dan itu merupakan peluang bisnis yang lebih besar dan tiada batas. Oke, untuk servis yang mengenai produk dan polis, tentunya kita juga merupakan salah satu tujuan kita ya. Karena apa? Kita dibekali dengan sistem daripada bank assurance digital, di mana disebut kita bisa melihat data diri nasabah, data polis, dan sebagainya. Tentunya dari data itu, kita bisa memberikan update kepada nasabah kita. Produk tersebut apakah masih bagus, atau produk itu bisa kita upgrade untuk sesuai kebutuhan nasabah, dan juga tentunya kita harus selalu bertanya apakah produk yang dimiliki hari ini masih sesuai dengan tujuan daripada jangka panjang nasabah tersebut. Informasi dari kita, dan kita bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang Allianz pada nasabah kita. Itu yang sangat mereka harapkan hari ini. Jujur tuh kaget ya, soalnya waktu itu aku taunya dari kick off nggak bisa masuk, tiba-tiba ada teman kasih tahu, setelahnya dapat info iPad lebih seneng lagi gitu, happy sih. Plannya untuk menunjang pekerjaan juga ya, bisa karena kita kan memang sekarang semua serba digital ya, jadi membantu sekali kalau misalkan punya ini gitu, dan ini keren banget loh. Jadi kalau kena sambat tuh nggak malu-maluin kan. Servis itu penting ya, karena servis itu bagian dari penjualan. Karena dari servis itu kita bisa dapat referral, kita bisa dapat bisnis yang baru, kemudian juga dapat banyak opportunity dari servis itu. Biasanya customer mau merubah polisnya, mau ambil dana, tarik dana, surrender, withdrawal. Nah, servis-servis seperti itu atau renewal, nah itu kita mesti ingetin sih. Kadang-kadang nasabah itu suka lupa gitu kan, saya udah renewal, saya harus cuti premi, apakah saya harus menambah top up atau harus menambah premi. Nah, servis-servis seperti itu yang penting untuk ke customer sih. Kita biasanya reminder, Bapak, Ibu, apa kabar, ini sekarang polisnya seperti ini, gitu. Jadi mereka juga aware, merasa
bahwa mereka diperhatikan juga. Ya, buat teman-teman FA yang lain, kita tetap semangat ya untuk servis nasabah. Selain juga kita cari angka, kita juga tetap jangan lupa servis ke customer-nya. Ya, aku bilang sih kita perlakukan nasabah semua sama ya. Tetap kita profesional gitu. Kita bantu apa yang bisa kita bantu sesuai porsinya. Aku yakin kok meskipun nasabah itu komplain, marah atau apa, kalau kita bisa bantu tulus, kita bisa kasih solusi, nasabah itu juga pasti bisa akan bantu kita suatu saat nanti. Itu aja sih, tetap semangat, tetap stay focus on target sama yaitu service.